tapi game PB PC bakal gue mainin di Android. Gimana? Mustahil bang, mustahil. Enggak mustahil. Kagak ada yang mustahil di dunia ini ya. Karena ada Netboom nih. Gue jamin sama Tomat jago. Yang satu kill dua jago betar. Dada di. Depan lagi lu main game PB di handphone nggak nge-lag, nggak patah-patah, langsung naik gas scan. Pokiro gila gila. Oke, halo sahabat gue, jadi begini kali ini ya, gue bakal mengasih tahu nih aplikasi yang benar-benar goib, benar-benar goib karena kalian bisa main game PC yang iHand di handphone, bermodalkan handphone aja. Nama aplikasinya Netboom. Oke, kita langsung aja nih handphone gue nih, nih aplikasi Netboom dan langsung nih gue pengen menjelaskan, gue langsung menjelaskan, kalian tinggal login aja. Terus di sini ada gamenya, ada GTA 5, LOL, Fortnite, Dota 2, Apex, PUBG, Monster Hunter, WoW dan CS:GO. Kita play aja langsung ya, nggak usah banyak bacot nih, langsung nih ini di aplikasi nggak ada obeng ya. Oke, kita sudah ada di desktopnya. Jadi di desktopnya ini ada gamenya lebih banyak lagi. Asli. Ini ada game PB, jadi gue bakal main game PB. PB PC ya, bukan game PB yang burik yang ada di Android, tapi game PB PC bakal gue mainin di Android. Gimana? Mustahil bang, mustahil. Enggak mustahil. Kagak ada yang mustahil di dunia ini ya. Karena ada Netboom nih. Asli. Oh ya, gue pengen menjelaskan dulu. Di sini ada Dota 2, ada Resident Evil juga, ada Watch Dogs 2, ada WoW 2K20, tuh ada game baru juga yang offline, ada GTA 5, ada FIFA 19, ada Assassin's Creed. Mainnya tuh di mana? Mainnya di handphone nih, main di handphone doang. Oke, kita langsung aja kita bakal tuh PB bro, PB. PB server Indonesia game PC kita bakal mainkan di Android, di handphone kalian nih. Oke, kita sudah langsung start dan sudah masuk di cheat blockernya. Ya man. Bang ini beneran enggak sih? Beneran tuh. Masa bohong sih? Udah ada cheat blockernya tuh. Langsung tinggal dimainkan nih aja, tinggal dimainkan nih, dadah ya ilah. Ini bakal langsung masuk ke ininya nih, di lobby. Apa sih namanya, loading screen. Jangan lupa nih buat mama fans semuanya, kalau misalnya kalian pengen download ya, dan pengen main game-game PC kayak GTA 5, Point Blank. Tuh, masuk. Gue gak ada bohong-bohong ya. Ntar lu gue login dulu ya. Dan gue pengen ngejelasin untuk munculin keyboardnya, kalian bisa klik di sini. Dan langsung aja di virtual keyboard, text keyboard. Nah, di sini kalian langsung muncul dan langsung aja di login kan dengan ID kalian. Yuman. Oke. Kita sudah masuk tuh. Sudah masuk ke server dari Point Blank-nya. Kita main di main di publik. Oke. Dan untuk settingannya kita bisa pakai settingan terserah kita, terkuat dari handphone kita buat mamakan semuanya. Oke. Dan kita coba lihat dulu settingannya biar lebih jos ya. Kita pakai 1080 aja nih, biar jos, margon jos. Oke. Udah. Sudah full screen ya. Ini benar-benar udah full screen, parah-parahnya. Dan gue pengen menjelaskan untuk settingannya gampang banget. Jadi di sini ada mouse speed ya. Jadi kalian bisa tergantung kalian mau yang lebih kenceng atau enggak lebih itu. Dan di sini ada operation modenya, bisa diganti mouse, gesture instruction. Pokoknya benar-benar sesuai sama yang kalian penginkan nih, yang kalian penginkan. Kalau misal masih di lobby-lobby gitu pakai yang touch aja karena butuh banget untuk masuk ke roomnya ya. Untuk select pixelnya tergantung handphone kalian juga. Shooting game. Tuh, di sini ada PUBG, Point Blank. Kalian tinggal klik aja use and no. Oke, ini adalah settingan yang terbaik yang ada orang buat di Point Blank ya. Tapi di sini gua
punya settingan sendiri. Jadi gue di sini punya settingan sendiri dan settingan gue itu UUU tinggal di use aja. Oke, ini settingan gue. Oke, sebenarnya gitu aja sih. Gue bakal mencoba main di mana ya, Bowling Hall kali ya. Lalu kita ubah lagi ke placement-nya ke Touch udah. Kita bakal mencoba main, kita cari retrokan aja kali ya. Retrokan. Oke, kita start. Oke, kita bakal mencoba main Point Blank di Android, di game handphone. Ini game PC ya, bukan PB-PB yang sembarangan ya, yang benar-benar bulik, yang patah-patah gitu. Kita ubah ke mouse dan kita langsung aja play. Yumre, kali ta. Yo iyo i dadadada di di. Kuy. Wah, ya dia pakai bom dong. Bukes bet, bukes dah. Ya. Oke. Ini enggak patah-patah ya, benar-benar sesuai sama internet kalian. Jadi kalau misalnya internet kalian kenceng, bakal kenceng banget dan settingannya sesuai sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian biasa main game mobile, gua jamin sama amat jago. Satu kill dua jago banget parah dadadada di. Oke, sikat. Kita main traktrokan. Hati-hati loh. Jadi settingannya tuh sesuai sama settingan kalian ya, se-PW-PW-nya kalian, dan karena hazardnya tuh up to sampai 60-70an gitu ya. Kapan lagi lu main game PB di handphone, gak nge-lag, gak patah-patah, langsung aja guys, kan. Ini retrokan komen bom sih, gimana sih? Orang-orang gak ada obeng nih. Halo bos. Ya Allah, bos. Gagal maning son. Nanti kalau misalkan kalian pengen mencoba, link deskripsinya ada di bawah untuk download. Kalian bisa setting, bisa sambil lari, sambil ganti pistol gitu. Gue yang simpel aja karena gue hanya ingin mencoba ya. Oke. Dan ini nggak patah-patah ya, asli benar-benar tidak patah-patah sama sekali, benar-benar dada. Nggak kayak PC kalian yang sangat amat kentang ya, kentangnya kentang rebus. Ini benar-benar dabes. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi pakai keyboard, pakai monitor lagi, cuma butuh handphone, cukup benar-benar tuh ya. Cuma butuh handphone, keyboardnya udah ada di sini. Game PC yang naik hand dilibas abis, ya kan, dabes udah ini langsung aja di download tuh. Oke. Tuh. Kita bakal mencoba segame lagi. Kita ubah lagi. Pokoknya kalau misalnya udah di lobby, ubah ke touch biar lebih gampang untuk setting-settingnya. Ganti server. Tuh. Enggak patah-patah ya. Bener-bener ini game PB main di Android. Asli. Nasaran kan lo? Gue juga baru tahu. Gue tercengang, terheran-heran, terawak-awak gue. Oke, kita main di crackdown ini. Sikat ya, kita main di crackdown. Oke. Play dong. Udah 4 cabai gombret. Aduh. Cemai-cemai lo. Rede lo jelek. Rede jelek. Caca, udah ready ayo. Nah, sikat yuk, mari digas kena dah. Uy. Itu dia. Oh, headshot paling weh. Headshot lagi aing headshot mulu. Mana nih mucu-mucunya nih? Aing mukil nih aing. Gue cupu karena gak ada basic main di game handphone. Jadi kalian semuanya yang punya basic di game handphone, pasti kalian lebih jago lah ya. Lebih jago daripada gue pastinya sih. Gue cawe gombret nih. Kekil dong. Kekil dong. Sedih amat ini. Inilah. Aku nih,
Akhirnya ya Allah. Tapi fun sih, tapi fun. Ini adalah benar-benar hal baru buat gua. Mampus setok malah. Ini hal baru yang buat dari gua ya, karena main game PB di handphone tanpa nge-lag sama sekali, enggak ada patah-patahnya pisan, enggak nge-frame segala macem. Oh, ini sih double sih. Kalian harus download link deskripsinya di bawah ya. Double sih ini. Oke, sepertinya gitu aja gue main PB di Android ya. Jadi adalah nih game, bener-bener game PC yang gue mainin di Android. Nih, di handphone gue. Masa gue bohong sih? Langsung aja di download, link deskripsinya ada di bawah. Nama aplikasinya adalah Netboom. Ini bener-bener aplikasi, bener-bener enteng banget. Berapa giga sih bang downloadnya bang? Paling 1 giga ya bang, 2 giga ya bang. Lo kok bisa bang? Cuma 10 MB. Gak bohong, super. Cuma 10 MB, gak bohong gue gak berdusta dah. Cuma 10 MB doang, tidak bohong, bener-bener dah. 10 MB kalian bisa main di game PC. Game PC di Android kalian tidak nge-lag sama sekali. Di handphone, dimanapun. Dan tidak usah pakai keyboard lagi, monitor lagi, segala macam. Kalian langsung plug and play di sini. Bener-bener the best, but the best. Jadi ini bener-bener PB online ya, bukan PB offline ya, asli. Dan settingannya juga benar-benar gampang banget. Kalian bisa pakai settingan orang lain juga. Kalian bisa di action game, terus cari yang ada settingan GTA 5, Fortnite, GTA 5. Pokoknya banyak deh di sini. Kalian bisa cari-cari sesuai. Misalkan kalian mau main PB nih, ya kan, cari aja di virtual itu. Terus shooting game, karena PB shooting game. Terus ada nih, ada CS:GO juga. Nah, ada Point Blank. Kita tinggal use. Nah, kalau misalkan sudah di use, kalian langsung aja nih, kalian bisa edit-edit juga. Nah, kalian bisa edit-edit nih, misalkan kayak gini. Nah, tinggal di edit-edit, misalkan kalian gak mau ada lompat biar gak ribet, gak usah ada enter biar gak ribet gitu. Jadi tinggal di setting-setting segala macem ya, sesuai yang keinginan kalian. Dadadada, tinggal di save aja, kasih nama misalkan ZZZZ, selesai. Oke, nah gitu. Jangan lupa ini ada sensitive mouse-nya. Dan di sini select pixelnya sesuai sama, semakin bagus kualitasnya. Operation mode-nya kalau misalkan udah di in game ganti ke mouse, kalau misalkan masih di lobby kayak gini, kalau misalkan kalian main game PB tinggal diganti ke touch ya buat map-mapan semuanya. Oke. Okay? Thank you ya buat semuanya, jangan lupa di-download, link deskripsi ada di bawah. Cuma 10 MB doang aplikasinya, benar-benar the best but the best. Untuk kalian semuanya ada free mainnya 1 jam buat kalian semuanya. Tadi gua udah bermain 1 jam dan gua itu kurang 150 gold doang, dan 150 gold itu cuma 30.000. Murah banget, murah kan buat map-mapan semuanya. Tapi tenang, kalian bisa trial dulu buat map-mapan semuanya. Tuh, gampang banget, gampang tuh, tinggal di-connect ya kan. Oke, gitu aja buat map-mapan semuanya. Nama aplikasinya itu Netboom, langsung digaskan buat map-mapan semuanya. Oke, jangan lupa di-like sebanyak-banyaknya, jangan lupa di-share. Tuh, ya. Gua enggak bohongan, di sini ada The Witcher 3, Ultimate Ninja Storm, ada Point Blank, ada Watch Dogs, ada WWE. Dah banyak banget. Kalian tinggal pilih, ada Fortnite juga, segala macam CS:GO dan lain-lain. Cuma bermodalkan media di handphone. Ya. Yeah. Gaskin. Thank you buat semuanya. Kata dari gua CD Gunen. Bye. Salam kumannya. Bye bye.